Lebih dari 5.000 masyarakat yang tergabung dalam relawan Konco Prabowo berkumpul di lapangan PSST Trowulan pada Minggu, 12 Juni 2023. Mereka mendeklarasikan dukungan untuk Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto berlaga di Pilpres 2024. Para relawan tampak bersuka cita dengan acara tersebut. Mereka menikmati rangkaian acara yang disajikan untuk masyarakat. Prabowo menuturkan terima kasih kepada para relawan. Ex-Danjen Kopassus itu pun meminta masyarakat kompak dan bersatu. Relawan yang antusias pun terus menyerukan dukungannya. Ribuan relawan pun menggemakan Prabowo Presiden, Prabowo R1 2024, hingga Prabowo menang di Trowulan. Saat menyapa relawan, Prabowo juga mengungkap harapannya untuk RI. Ia menginginkan masyarakat Indonesia terus rukun dan saling dukung. Dalam kesempatan tersebut, ia pun menyatakan tekadnya untuk meneruskan perjuangan yang telah dibangun para pemimpin bangsa. "Saya bertekad untuk menjaga dan mengamankan seluruh kekayaan kita, seluruh sumber daya alam kita, untuk sebesar-besarnya kita gunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia," tukas Prabowo. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!